Ya terus gue kayak gitu kemana malam-malam orang gila, cantik kagak. Cantik kagak pakai gituan. Atau lu suka webcam ya? Demi Allah. Chat web ya? Demi Allah, astaga. Sama bule-bule luar lu pakai rambut gitu ya? Demi Allah, enggak guys. Ini karena netizen tuh percayaan lo orangnya. Mana? Netizen tuh percayaan lo orangnya. Oke, tunggu. Lu duduk sebelah gue. Gue mau buktiin ya. Coba, mau ketek gak? Jangan. Ayo, kenapa lu malu? Ya, jangan ayo, kenapa lu malu? Gua mau megang ketek lu. Kalau lu ketek lu bau, berarti fix. Emang beneran kata orang kalau digitu jadi parno. Orang jadi parno gimana? Wangi. Gajah. Mana coba? Gak mau aja gitu. Lalu gua mau nyium ketek lu. Gak mau. Ngapain lu cium-cium ketek gue? Itu mbak-mbak MS, lu sampe ngomong. Lo jangan gitu. Katanya asem. Mas Abi nanti lihat. Gue lagi digosipin mau jadi DE. Ya udah biarin aja. Enggak mau bau gue. Wangi. Tuh. Wangi kan? Orang barang bakarat ya dia. Hah? Ini bakarat. Gimana? Bakarat harat. Bukan bakarat benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat dia. Ya Allah, Gun. Lo tau gak ini gue beli nabung? Buat apa itu ceritanya? Ini lampu buat apa? Lampu ya beneran. Tulisannya apa? Pada JD. Di mana belinya? Lupa gue. Jadi beliin gue deh. Ini mahal tau. Berapa? 1,7 gue beli. Ya udah, udah lama kan turun harganya kali dia. Terus apa lagi, Bill? Kok gue gak punya gini-ginian sih? Ya lu berapa subscribernya? 500. Ini punya gak? Punya. Ya udah ini belum. Tanya kalau udah 1 juta. Sejutanya kapan? Ya makanya lu bikin konten. Enggak, lu ngomong-ngomong itu. Bikin 1 juta bisa gak kalau lu yang ngomong? Ya emang gue siapa, Tuhan? Enggak, lu ngomong coba. Tolong dong guys. Guys jangan lupa yang nonton channel ini di subscribe ya guys ya. Karena Kak Igun pingin punya ini. Coba lakuin ini. Lu ngomong gimana? Ceritanya latihan. Kalau lu udah aku capek, Dil, gua baru band, gua latihan mulu, terima-terima penghargaan, Dil, gua malu. Selamat ya buat yang udah support. Guys, makasih banyak ya guys buat kalian yang udah ngikutin YouTube channel gue seneng banget guys. Akhirnya gue tebus 1M guys. Dan gue mau giveaway guys. Gue mau bagi-bagiin buat lo semuanya gitu. Iya, Handphone motor. Iya, sama si abang siapa tuh yang suka bagiin handphone? Siapa? Yang baik banget yang suka bagi-bagi handphone. Bang Putra. Iya, Bang Putra, bantu-bantu ya, Bang. Nanti kalau ada giveaway ya, Bang. Aku niatnya mau kirim sembako ke rumah mereka nih. Ke rumah mereka aku kirim sembako. Oh, kalau ini ada kacanya, Dil. Yang ini apa enggak sih? Ini lu buat. Hah? Lu buat? Buat di toko depan. Yang buat ini yang duplikat kunci tau enggak? Di sini bisa dia. Bisa. Berapa nih kok ini? 15.000. Lumayan ya. Guys, pokoknya tapi ini bener loh guys, gue tuh pengen banget nih begini, gimana dong? Bisa. Lu berapa lama? Bukan, padahal lagi 2 bulan. Alhamdulillah lagi ada jadinya. Ntar kalau tato lo turun, hilang subscribe-nya. Udah, gue telepon dulu.
Apa? Bantuin gue lagi kan? Telepon Keanu. Hey! Deal, deal, lap dong deal. Aduh, males. Guys, semoga kalian suka ya kita seharian di rumah Fadil. Dia sini dong, Dio, gue mau cerita juga sama lu, Dio. Apa? Lu ingat gak sih pertama kali gue DM apa minta nomor lu sih, Dio? Pertama kali yang apanya nih? Pertama kali gue hubungin lu. Pertama kali tuh kan gue mau ngirim PY ya. Apa-apa sih? Enggak. Pertama kali tuh gara-gara gue suka nyanyi di Instastory. Nah, gue suka nyanyi di Instastory. Followers gue waktu itu masih 200.000. Bilangin dong ini abangnya. Suruh diem, gue penggal pala ini. Suruh diem dulu bentar. 10 menit. Ambil uang di dompet, kasih bagiin cepet-cepet. Buat apaan sih? Hei! Jadi ceritanya situ lagi dibangun. Ada 5 abang-abang. Nanti kalau dia udah kelar kerja, abang-abangnya pada mandi, tidur sini sama Fadil. Enggak, gue kasih dia kamar sendiri, gila. Hah? Enggak, gue kasih kamar sendiri. Oh gitu, Dil? Enggak tidur sini, Dil? Enggak. Terus, gara-gara Fadil ngefans sama Rosa, suka nyanyi-nyanyi lagu Rosa. Terus fansnya Fadil kirim ke... Bukan gitu. Gue suka nyanyi-nyanyi. Oh iya, maaf. Ada bayinya. Iya, maaf. Bayinya Islam. Terus. Yeah. Nah, terus udah kayak gitu, apa gue suka nyanyi-nyanyi nih guys, cerita awal gue suka nyanyi-nyanyi. Emang lu demen banget sama Rosa, sedemen apa sih dia? Tunggu dulu, ini lagi gak bahas Rosa, ini gue lagi nyanyi lagu lain. Enggak, lu nyanyi Rosa kayaknya. Waktu itu gue nyanyi lagu lain. Apaan? Gue lupa, gue pakai jas warna ungu. Terus gue bilang, ya ini buat perform hari ini jasnya dispesiali oleh Ivan Gunawan. Itu lo tag gue. Iya, bukan tag. Followers aku kayaknya pada ngirim ke Kaigun. Yeah. Terus Kaigun komen, notice. Terus komennya apa? Cuma love doang. Ya udah cukup. Pak, gue enggak tahu ini 30.000 beran orang apa enggak. Sumpah. Tuh Kaigun mau live bareng. Mana Kaigun? Ayo Kaigun. Oh my god. Tunggu ya Kaigun, aku stylish ini dulu. Iya, udah makasih. Kan juga bilang. Lalu terus gue jawab, demi apapun Kaigun aku seneng, gue bilang kayak gitu. Lu emang jago, lu kenapa jago peres sendiri sih, Gep? Gak lu kayak gitu, dari hati atau emang lu peres? Ya gue seneng lah, Kak. Gak, buktinya lu kayak gue kedatangan gue kesini aja, lu biasa aja. Beda sama lu waktu ketemu Raffi Ahmad. Emang lu kalau ketemu Raffi Ahmad, gue tuh ketemu dengerin, lu kalau ketemu Raffi Ahmad tuh lu ngeliat Raffi Ahmad kayak apa sih? Apa sih? Enggak, lu ambil kebanggaan banget Raffi Ahmad, ya Allah. Lu tahu dia dari jelek, gimana? Gimana? Kayak lu ngeliat kualam, ya. Kayak lu puja gitu, kayak lu ampe gimana. Ampe nervous, diantar pulang. Gue tuh masih merintis, Kak. Segala semua yang datang ke gue seneng. Yeah. Ya kalau gue tuh, gue bukan kayak, apa namanya, bukan yang kayak mengagung-agungkan gitu, enggak. Lalu semua orang di mata Allah tuh sama aja. Nah, tapi kalau cuma bedanya kalau ke Arab itu gue kayak yang sopan aja, yang lebih tua gitu. Enggak, lu kayak ngeliatnya kayak wow gitu. Ya lu lebih apa lagi tuh yang pas konser Rosa lu dipanggil lagi, diminta, lu bener-bener kayak gugup, kayak apa yang kayak bingung. Ya, si Keanu cerita sama gue. Itu kan si Fadil ambil deg-degan banget, ambil ini ono ini. Ya ono. Itu gugupnya gara-gara nge-MC. Mana? Itu di konsernya Arafi itu kan MC. Tama. Arafi bilang gini, nanti lo bantuin gue jadi co-host. Terus pas dia ke sana, Arafinya enggak nge-MC sama sekali, cuma gue pakai Anu. Terus ya udah, nah sebelum naik panggung gue tuh deg-degan, kan gue ngomong pakai Anu. Nuh, gue deg-degan banget, nuh gue enggak bisa. Tapi bisa kelar acaranya. Alhamdulillah kelar, dibantuin pakai Anu awal-awal. Dia bilang pokoknya lu harus, lu nggak boleh nervous, lu gini segala macam, dia ngajarin. Karena gue tuh nge-MC tuh takut, bingung. Takutnya apa, ngerangkai kata gitu, karena yeah. Biasa kalau kayak Keanu gini kan ngomongnya hanya ke kamera ya. Iya kan, terus mikirin kontennya dulu kayak apa, kalau ketemu orang banyak langsung deg-degan. Iya, kalau Keanu dia bisa karena dia udah sering dapet job nge-MC. Nah tapi kalau gue kalau nge-MC tuh kayak takut kayak gimana ya, nggak tahu, gue takut pesannya nggak tersampaikan yeah. Apalagi kan kalau misalnya ada sponsor yeah. Sponsor kan harus disebutin yeah. Kayak gitu jadi gue tuh udah kepikiran ribet duluan. Iya, tapi takutan itu lo tau nggak ada di mana? Gimana? Ada di dalam diri lo doang. Iya, men. Sebenarnya orang lihat lo aja udah seneng. Jadi apa yang lo sampaikan tuh orang udah seneng. Jadi terkadang nih Dil ya, orang lihat lo di TV, terus ketemu langsung jadi kayak gini. Kok Fadil beda ya sama yang kita lihat di YouTube gitu.
kayak lebih kalem, lebih diam. Itu lo nggak boleh begitu. Gue sama. Gue sama. Cuma kalau ketemu orang baru kan nggak gitu loh, kayak gitu ngerti nggak sih? Mana? Kalau ketemu orang baru. Nah lo ketemu itu aja? Siapa? Yang lo ke rumahnya? Sandiaga? Iya. Lo ngerentak diem. Ya kan gue itu lebih parah lagi gue. Nger apaan? Deg-degan gila. Deg-degan lah. Emang lo ketemu Pak Sandi nggak deg-degan? Ya belum tahu sih, belum pernah diajak ketemu. Tiba-tiba ketemu aja. Gue mau DM dia. Coba aja deh. Abang. ini kan Fadil ini kan sekarang lagi jadi idola masyarakat. Amin. Sebenarnya apa sih target lo, Dil? Target lo setahun, dua tahun ini apa yang Fadil pengenin seperti apa? Apa yang lo lihat Fadil dua tahun mendatang tuh kayak gimana? Much later. Pembisnis. Larinya pengennya ngebisnis. Pengen bisnis. Jadi pengen ada usaha. Pengen gitu punya ya usaha. Jadi sebenarnya nih kayak gue kemarinan. Nih aku nggak pernah cerita di mana-mana ya. Kalau aku tuh kemarinan sempat kayak ini loh, kayak ngerasa kayak sempat bingung. Ya kita tutup acaranya hari ini. Makasih yang udah nonton. Enggak. Apa tadi? Sempat kayak bingung gitu. Mau apa gitu? Gemes gak sih keliat gue dia? Bukan gemes. Enggak gemes, apa bingung mau ngapain? Ya bingung kayak maksudnya. Gue ngeliat lu tiap hari soalnya lu bingung mulu. Gue gedek. Karena kan gue cerita sama lu. Jadi lu tahu. Terus lu bingung gimana ya? Bingung aja. Bingung kayak maksudnya kayak takut aja ke depannya tuh gak bisa menghibur orang-orang lagi gitu. Terus gue mikirnya kayak, tapi gue jalanin ini takutnya jadi gak fun. Iya. Akhirnya gue mikir kayak, ya gue harus sempet tuh berapa minggu ya gue tuh kayak nggak ngepost apa-apa karena gue tuh ngerasa kayaknya nih gue nih udah bukan diri gue gitu. Tapi akhirnya gue tuh balik ke nonton semua inian gue yang awal, YouTube gue yang awal. Jadi lo liat apa sih yang orang suka dari gue tuh apa sih? Gue tonton terus kayak apa sih yang orang suka dari gue, kok gue kayak kehilangan diri gue. Lo tau nggak apa yang orang suka dari lo? Keseharian lo, kepolosan lo, lo biasa aja, lo nggak usah acting, nggak usah lo buat-buat, itu orang udah demen kalau kata gue ya. Nah itu kadang aku ngerasa gitu kan, tapi kadang aku ngerasa kayak gini, kayaknya enggak deh, orang udah bosen deh kayak gitu, ngerti nggak sih? Kalau nongin halu-halu ya itu yang bikin rusak lo, itu yang bikin lo penyakit. Iya kan, musuh terbesar dalam hidup kan diri sendiri. Nah jadi gue tuh ngerasa kayak gini, kalau gue ngelakuin nih sesuatu nih, gue udah bikin nih story ya, katakan yeah story gini gitu segala macam, ajelek-ajelekan gitu, tuh kayak entah kayak gini apa namanya kayak kayaknya orang bakal nilai gue aneh. Padahal setiap hari gue begitu, ngerti gak? Paranoid mbak. Lo paling paranoid. Oh. Nih pencapaian tergila dalam satu hari ada berapa puluh endorse masuk? Yang lo sampai kewalahan sampai gila banget. 100? Apa sehari 100 endorse? Iya. Orang gila. Paling banyak? Sehari 20. Itu udah lo jatahin sehari 20. Gue jatah sehari 10. Tapi pernah sampai 20. Maksa enggak apa-apa ya, Didil, jam berapa aja posting gitu enggak apa-apa. Iya. Tapi kalau jam-jam laku lu tuh biasanya jam berapa? Orang yang banyak sering nonton malam, siang, alhamdulillah semuanya. Jadi kayak kebagi segmennya gitu, ada yang buat orang-orang pulang kerja, ada yang anak-anak sekolah, ada yang ibu-ibu baru bangun pagi-pagi, itu ada semua alhamdulillah. Tapi alhamdulillah jajanan Ma Igun kemarin di review sama Fadil yang ayam endol. Hari ini sold out loh dia. Demi apa lo? Iya, yeah, ada 200 piece. Hari ini gua order sold out. Alhamdulillah. Beneran kayak ini? Beneran. Alhamdulillah. Nah, itu kayak gila. Tapi yang Padang sama yang teriyaki belum dia. Belum review dia. Gila kayak gini. Enggak, gila kemarin gini. Gua tahu kalau mau endorse lo harus bayar. Gua mau digituin mulu, gua mau dikambing hitamin mulu sama lo. Tapi yang dua rasa itu belum deal, yang teriyaki sama yang itu. Iya nanti kayak gue, tenang aja ada caranya. Enggak, tapi ada momen-momennya deal. Guys, udahan ya. Aku tadi udah seneng banget, udah lama di rumahnya Fadil, seneng banget. Aku sekarang jadi kayak punya keluarga baru, punya adik baru, mamanya baik banget, papanya baik banget. Aku titip yang buat Kak Dila ya. Oh iya, tadi perasaan juga udah. Buat si Dila ya. Semoga Dila juga demen. Salam buat Kak Islam. Pokoknya kalau aku bisa bilang sih, kalau kalian mau seperti Fadil, coba aja dulu. Semuanya itu harus dicoba ya, Dil? Iya, aku pakai kamera HP. Iya, nggak pernah. Maksudnya nggak pernah yang namanya rezeki, maut, itu kita nggak bisa prediksi. Semua tuh benar-benar udah dari garis takdirnya Allah. Setuju nggak? Betul. Jadi kalau kalian punya kepengenan apa, mau jadi seperti saya mungkin, mau jadi fashion designer, atau mau jadi
influencer seperti Fadil. Nah, harus dicoba dulu. Semua tuh harus dicoba. Kalau udah dicoba, nanti berhasil atau enggak itu lillahi ta'ala. Oke? Okay? Ya, betul. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. I love you guys. Bye. Thank you, Fadil. Bye-bye.